Bella Bonita dan Denny Caknan tengah berbahagia menantikan kelahiran buah hati mereka. Untuk mengenang masa bahagia sebagai calon orang tua, keduanya menjalani sederet pemotretan maternity shoot dengan beragam tema berbeda. Bella Bonita yang kini berbadan dua memang selalu cantik saat menjalani pemotretan. Kali ini, ia tampil simple pakai gaun coklat dan kardigan hitam sambil bertelanjang kaki. Kali ini Bella Bonita tak pemotretan sendiri. Wanita cantik asal Madiun tersebut didampingi sang suami tercinta, Denny Caknan. Menariknya, penampilan Denny Caknan saat berpose di hadapan kamera malah sukses bikin banyak netizen jadi salah fokus. Bagaimana tidak, Denny Caknan mengenakan kaftan yang identik sebagai pakaian wanita dan sandal tali yang tak kalah mencuri perhatian. Pelantun tembang, Kartonyono Medot Janji, tersebut juga menampilkan pose-pose nyeleneh di atas ayunan yang bikin netizen makin geleng-geleng kepala. Denny Caknan juga mengangkat tinggi kaftan yang dipakainya hingga pinggang sehingga membuat celana pendek yang dipakainya kelihatan. Ini bukan kali pertama Bella Bonita dan Denny Caknan membagikan foto maternity mereka. Sebelumnya, pasangan ini sudah beberapa kali membagikan foto maternity dengan tema berbeda. Mulai dari pemotretan di pantai hingga foto-foto dengan nuansa pedesaan dan latar kebun pisang, momen kehamilan pertama Bella Bonita benar-benar terabadikan dengan baik. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.